kita jalan cuba. Bismillah. Ini masuk. Ha. Ambil ke kiri sikit. Saidkan dia. Saidkan jarakkan dia tu. Pusing lagi le. Dah naik atas divider dah. Janganlah jalan ke depan lagi ni berbalik. Bertuah je budak ini. Budak ini aja bengkok. Aku punya bawah kereta tu sekarang jadi kotak tayar tu sekarang. Entahlah. Buat ikut hati. Ikut hati-hati tengok dengan mata. Ya, kan pusing belok kanan tu. Kenapa Pak Yah benar nak pusingnya? Okey, pusing. Ah, lagi. Banyak lagi pusing tu. Janganlah simpan sangat. Kita bukan bawa kereta kebal. Kita bawa kereta biasa aja. Ribu balik semula. Macam mana asyik nak atas divider je. Apa sangka kan sangat kepatonan ni? Lembut-lembut sikit tangan lah pegang steering. Kau ni kalau couple ni siapa-siapa asyik putus je kanya. Ribu lagi. Habis keras benar, tak ada lembut langsung. Lembutkan tangan tu. Aku nak bergerak ke sini pun payah benar ha. Pegang betul-betul. Nanti dulu. Ribu lagi sikit. Ikut arahan. Engkau ni kerang tiba-tiba sampai. Reverse. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Reverse. Sangkutlah domak. Patut dia tak bergerak kereta. Tarik ke sini balik. Buat zek aje orang berkata dah sampai pintu gate dah. Reverse lagi. Aku kena minta driving school ni buat zek lagi satu. Mahal untuk engkau je. Ribu lagi. Dah boleh dah tu, boleh dah tu. Lagi sekali. Okey. Masuk di. Okey, cuba. Jalan perlahan-lahan. Nak tengok mata tu, tengok tu. Pusing terus. Dah jack kan. Dah. Ribu balik. Kau ni dah laju-laju sangat pula. Slow-slow sangat. Dah. Sini. Di. Pusing gigi semua habis. Semua nak terbalik ni kan habis. Habis pusing itu habis. Orang suruh habis. Dah berhenti. Dah. Kereta yang jadi kereta kau ni malang kereta tu. Jalan belok kiri. Dah turun terus. Jangan keras sangat tangan tu. Aku break daripada masuk tadi. Sampai sekarang break tak berhenti-henti. Macam mana? Cuba ikut. Teruknya tangannya. Kenapa le?